Kondisi ya. Terakhir di kawasan Ngetos yang longsor itu bagaimana, Pak? Untuk saat ini masih proses evakuasi menggunakan alat berat. Ya. Ini tadi sudah dimulai penggunaan alat berat, 2 bego di bawah komando Basarnas. Baik. Sedangkan terakhir untuk yang diketemukan kemarin itu 3 orang, 2 orang posisi meninggal dunia. Saat jam 1 dini hari. 2 orang meninggal dunia, berarti yang satu ini juga masih selamat, Pak ya? Ketemukan 3 orang. Jadi gini, itu kemarin kan sudah ada yang belum dievakuasi, sehingga ada beberapa dari 21 orang yang belum diketemukan. Jam 10 ketemu satu orang, jam 12 ketemu lagi satu orang, dan jam 1 dini hari ketemu satu orang. Baik, jadi dari yang 3 diketemukan dalam posisi di rumah yang tertimbun itu, satu dalam bisa terselamatkan. Oh, oke. Okay. Yang 2 posisi meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Baik-baik, Pak. Sementara kalau fokusnya sekarang untuk penanganan ini kan di kota juga, kemudian yang di kawasan Ngetos juga, fokus yang diutamakan kemana dulu nih? Untuk Gana, BPBD penanggulangan bencana kita fokuskan di kota. Oke. Okay. Untuk Tagana dan relawan maupun dari TNI Polri saat ini kami fokuskan, kami tarik ke Ngetos. Oh, baik, jadi dibagi memang ya. Baik-baik, Pak, ini banyak yang mengatakan adalah pertama kalinya sejak berapa tahun, dan ini baru yang benar-benar besar. Kira-kira setelah pengalaman ini ada, sudah ada planning-planning ke depannya nanti, Pak? Karena tadi ada juga yang sarankan untuk tanah longsor ini dalam posisi 4 tahun ini baru kejadian ini, dan itu adalah bawah daripada longsoran tanah kemarin. Oh, jadi kemarinnya sudah longsor. Jadi itu memang tanah baru, dan itu kemarin sempat mengalami keretaan 2 tahun yang lalu. Akan tetapi warga di situ kami evakuasi dan suruh pindah, beliau tidak mau. Oh. Saya tawari untuk ke transmigrasi juga nggak mau. Akhirnya kita bantu dengan kita tutup. Retakan-retakan tanah itu. Baik-baik, jadi memang sudah ada himbauan sebelumnya, Pak ya? Sudah. Ya memang semua di daerah yang rawan, kita pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah mengantisipasi. Harapan kita tidak terjadi permasalahan 4 tahun lagi yang terulang itu. Ternyata ini di desa yang sama, cuma dukonya beda, ini agak bawahnya dari yang gempa kemarin. Untuk yang gempa sekarang, untuk penampungan kami letakkan di rumah kepala desa. Di situ ada penampungan, ada dapur umum, sedangkan posko utama itu berada di Kecamatan balik Kecamatan Ngetos, kebetulan tempatnya juga berdekatan. Untuk posko pembantu berada di rumah Pak RW Desa Ngetos. Baik, jadi ini penampungan warga yang terdampak longsor ini, Pak ya, yang di Ngetos ya. Untuk penampungannya cukup, kebetulan penampungan ini cukup hanya di rumah kepala desa. Baik. Sekarang dari 165 ini tinggal sekitar 30 yang ada di penampungan, Mas. Baik. Lainnya sudah menempat di rumah keluarga dan sebagainya. Kemarin memang sempat semua wajib kita evakuasi. Setelah itu mereka banyak yang diambil keluarga dan sebagainya.